Hai, bertemu kembali bersama saya Cikgu Romi untuk Matematik Tingkatan 5. Tajuk yang seterusnya adalah Kebarangkalian 2. Okay, kita tengok kebarangkalian suatu peristiwa. Kalau kita tengok sini, kebarangkalian suatu peristiwa. Kebarangkalian peristiwa A berlaku. Kebarangkalian peristiwa A berlaku ialah bilangan kesudahan A per dengan jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Ya, kebarangkalian bagi peristiwa A berlaku. Kita boleh tulis dalam bentuk PA, maknanya kebarangkalian bagi A adalah bilangan kesudahan bagi A per dengan jumlah bilangan kesudahan yang mungkin. Maknanya yang berada dalam ruang sampel. Jika A ialah peristiwa yang tidak mungkin berlaku, maka kebarangkalian peristiwa A adalah kosong. Ya. Jika A ialah peristiwa yang pasti berlaku, mesti berlaku, maka kebarangkalian A adalah 1. Kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Jika A ialah suatu peristiwa, maka A prime ialah peristiwa pelengkap bagi A. Maknanya peristiwa pelengkap bagi A adalah 1 tolak peristiwa kebarangkalian A. Okey, 1 tolak kebarangkalian A. Okey, kita tengok pula kebarangkalian suatu peristiwa bergabung. Dia ada sedikit melibatkan set. Dan memang melibat set. Contohnya, kita ada dua peristiwa iaitu peristiwa A dan peristiwa B. Kebarangkalian A atau B kita boleh tulis dalam bentuk A kesatuan B. Atau itu kita boleh tulis dalam bentuk kesatuan. Maka bilangan peristiwa yang berlaku A, kita tulis kesatuan B. Maka ini adalah dia punya kebarangkaliannya. NS adalah bilangan sampel yang terlibat. Okey, jika kebarangkalian A dan B dan adalah persilangan. Kalau kita dalam set, dia adalah persilangan. Jadi kebarangkaliannya A persilangan B per dengan jumlah ruang sampel. Okey, kita tengok contoh soalan yang pertama ini. Kita baca satu persatu. Okey, kita ada rajah di bawah menunjukkan sebuah piring yang telah dibahagikan kepada 4 sektor. Okey, ini piring dia. Kita ada sektor A, B, D dan C. A, B, D dan C. Ada 4 sektor. Piring itu dilekatkan pada sebuah dinding. Sebatang penunjuk dilekatkan di tengah-tengah piring tersebut. Penunjuk itu diputarkan 2 kali. 2 kali putaran. Selepas setiap putaran, sektor di mana penunjuk itu berhenti akan dicatatkan. Maknanya setiap kali satu pusingan, dia akan catatkan di mana berhentinya penunjuk tersebut. Anggap penunjuk akan berhenti pada mana-mana satu sektor. Dia akan berhenti mana-mana satu sektor lah. Okey, kita baca soalan dia. Rajah 2 di ruang jawapan menunjukkan kesudahan peristiwa yang mungkin yang tidak lengkap. Lengkapkan kesudahan peristiwa yang mungkin di rajah 2. Ni dah sediakan rajah ni. Jadi kita kena lengkapkan rajah yang ada ni. Okay, saya akan besarkan sikit. Okey, kita tengok. Okey, kita kena lengkapkan rajah yang diberikan. Okey. Kita ada ini putaran pertama, first spin adalah putaran pertama, second spin adalah putaran yang kedua. Kita tengok yang pertama, dia akan ada rajah pokok macam ni. Biasanya kita tengok A, dia akan jadi AA. AB, seterusnya kita tengok terus yang ruang ini. BA. Jadi di sini adalah BA. Kita ada BA situ, kita tengok pula bahagian ini BD, kita ada sini BD. Okey, pergi bawah lagi. Kita ada CB. Kita ada CB di situ. Sini kita lengkapkan. Sini D jadi CD di sini. Okey, kita pergi lagi DC. Jadi DC. Terus sini adalah DC. Okey, agak mudah soalan ni.
Kita cuma tulis sahaja kesudahan yang berlaku berdasarkan putaran pertama dan putaran kedua berdasarkan gambar rajah pokok. Ya, okay, kita baca teruskan dengan soalan yang ke B. Soalan B. Okey, kita teruskan. Menggunakan senarai lengkap kesudahan di A, cari kebarangkalian penunjuk berhenti dua kali pada sektor yang sama. Dua kali pada sektor yang sama maksudnya ni putaran pertama, ini putaran kedua. Dua kali yang sama maknanya putaran pertama hurufnya sama dengan putaran yang kedua. Pertama dan yang kedua sama. Okey, kita tengok. Yang mana dua-dua hurufnya sama? Kita ada pertama AA ada satu. Lagi kita cari lagi BA kita ada BB dua. Lagi kita ada CC tiga. Dan kita ada DD empat. Okey, kita ada berapa? Kita ada satu, dua, tiga dan empat kesudahan untuk penunjuk berhenti dua kali pada sektor yang sama. Kita ada empat. Okey, sebelum itu kita kena kira dulu berapa jumlah ruang sampel yang terlibat. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jumlah semua sekali di sini adalah 16 dan kita di sini yang sama ada 4. Okey, untuk peristiwa ini, okey, saya akan padam ni. Kita buat B1. Kita ada peristiwanya, jumlah peristiwa yang terlibat adalah peristiwa untuk peristiwa A adalah 4 kali yang sama. Yang sama tu kita tengok ada 4, tadi kita dah kira. Jumlah ruang sampel adalah kita ada 16. Jadi kebarangkalian PA untuk berhenti pada sektor yang sama adalah 4/16. 4/16 kita ada 4 × 1, 4 × 4. So kita kebarangkaliannya adalah 1/4 untuk B1. Okey, kita dah selesai menjawab soalan untuk B1. Dan seterusnya kita baca dalam soalan ini, penunjuk berhenti sekurang-kurangnya sekali pada sektor C. Sekurang-kurangnya sekali pada sektor C. Maksudnya dalam ini, dalam kita punya kesudahan tu mesti sekurang-kurangnya ada satu C. Kita cari mana yang ada C. Okey, ni kita ada satu C, AC. Lagi kita cari lagi, kita ada ni BC. Kita cari lagi, ni ada CA, CB, CC, CD, DC. Okey, warna biru tu. Warna biru ni ada warna hijau sebabnya tadi ada CC tu. Dia terlibat sekali yang sama, jadi ni warna hijau. Tapi itu termasuk sekali. Kita ada satu, kita ada dua, tiga, empat. Okey, kita ada sini empat, lima, enam, enam, tujuh. Kita ada 7. Yang sekurang-kurangnya ada C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ruang sampel kita ada 7. Kita sambung sini BE 2. Okey, B2 kita ada bilangan yang kesudahannya sekurang-kurangnya sekali C kita ada 7. Kita ada 7 tadi. Okey, kita ada ruang sampel sama juga dengan 16. Jadi kebarangkalian untuk mendapatkan sekurang-kurangnya sekali C adalah 7/16. Boleh? Dia mudah. Tapi kita kena tengok betul-betul dan kira. Kira dan fahamkan. Biasanya kebanyakan pelajar dia bukannya tak boleh buat, cuma dia tak faham soalan. Boleh?